Bakar bakar Yusi, bakar bakar Yusi. Gak pakai lama, gak pakai basa-basi teman-teman ya, bang aja telat. Kita bakal beli RP Max level. Kita langsung review preview dalam match teman-teman ya. Oke. Okay. Kita bakal langsung masuk ke RP aja. Kita bakal langsung lihat bareng-bareng videonya teman-teman ya. Pro-re-re-re-re-reng. Gitu doang. Astaga, gak ada videonya cuy. Tap to continue, oke. Okay. Jadi ada baju di set warrior set, kemudian ada senjata 4 buah ya, lumayan keren. Kemudian kita gitu doang. Kita bisa langsung upgrade guys ya. Bang Haji bakal langsung upgrade aja di sini, ada diskon. Oke, okay. Kita bakal langsung level elite di sini. Oh, level 15 ya harusnya. 13. Sekarang RP cuma sampai 15 guys ya. 15, 50. Nah, worth 15 mah enak ya. Kita bakal langsung aja pakai RP point card, kita ada satu, kita use. Naik jadi 15 ya kan. Kemudian kita bisa langsung beli sih. Cara belinya gimana ya supaya purchase rank. Nah, kita bisa beli ya langsung, gak pakai lama guys ya. Nanti balik modal, tenang aja. Oke. Langsung level maksimum. Nice, level 50 gak pakai lama guys. Langsung kita ambil semua dulu ya, collect all ya. Semuanya ganti UC ya kan. Kita bakal review begitu. Ada baju God Aviator. Oke, dapat DP teman-teman ya. Astaga, 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 rekrutan gua. Oh enggak, gue kira rekrutan gue error guys. Suaranya hilang tiba-tiba. Dapet flashbang. Dapet motor, keren juga nih motor. Motornya kayak penguin guys. Ada M16. Ada topeng Desert Warrior. Ada baju Desert Warrior. Ada topinya. Bahkan gak mythic tuh ya. Makin pelit ya tension ya. Bahkan gak mythic loh. Astaga, yang mythic cuma bajunya. Oke, kita bakal mulai dari baju ya temen ya. Tunggu. Dapet helm guys. Ini DP baju sama helm. Ini lumayan sih, tapi terlalu mengembang teman-teman ya. Gua nggak rekomendasiin yang mengembang-ngembang ini. Kenapa? Karena gampang ditembak dari jauh, susah TPP-nya gitu ya. Tapi helmnya lumayan bagus sih. Helmnya lumayan bagus lah ya, kayak cangkir teman-teman ya. Ada emoticon juga, garuk-garuk kepala ya, kutuan soalnya ya. Kacau. Ada gantungan kunci, gua kirain tas tadi, udah seneng gua. Aduh, kayak mana tension tas lah. Ada baju oranye ya, baju napi teman-teman ya, napi bule. Wah. Ada tarian, wes kecuk-kecuk-kecuk. Wih, slow motion kayak di film-film. Oke. Ada uji gratisan teman-teman ya. Kemudian ada M16 juga di sini. Kemudian ada topeng ya, Bang aja udah pakai topengnya. Kemudian ada baju. Gini doang teman-teman ya. Astaga, tension. Makin kacau aja RP kau ini. Oke, kita lihat ya ada bonus apa lagi ya. Emoticon di sini, kemudian ada apa lagi, guys? Kita bisa pergi ke bagian adventure ya. Adventure di mana ini ya? Adventure ada skin seperti ini sih. Plate Guardian set gak worth it sih. Sama ada RP Season 7 juga udah punya semua. Jadi cuman itu doang barangnya ya. Kita langsung aja lah ya, gak pakai lama. Yang ini helmnya juga ada yang baru tadi. Kok gak ada baru? Tadi kan gue dapet helm. Ini dia, dapet helm. Dapet kepala gini ya. Kemudian ada topengnya juga. Wah, konyol. By time acquisition, barang baru, oke. Kemudian tasnya gak ada juga. Tapi tasnya cocok kayak gini sih. Wah, cocok sih. Itu tuh tasnya itu temen ya, tasnya Poseidon. Oke, cakep sih ini. Mobil ya. Kita ganti aja motor langsung menggunakan motornya dia. Kemudian dapat apa lagi? Dapat emoticon doang, gak penting. Dapat parasut gak? Biasanya ada parasut ya. Bahkan gak ada parasut coy. Wah, sedih sih ini. Kacau. Oke lah, kita langsung test drive aja menggunakan skin yang satu ini. Kita lihat gimana keseruannya. Let's go. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam game. Berisik banget. Langsung kita mute teman-temannya, teman-teman seperti ini mute karena dia bakal nge-spam ketika dia knock. Kita nggak bakal diberi kesempatan untuk melakukan hal lain. Mereka follow nomor 1. Oke, kita solo squad guys. Nomor 2 orang jago. Yoi bro, yang bilang siapa bro? I sense danger ahead. Jago dong, udah lama gak main nih. Update aja. Oh, lag lupa. Bye. Surprise. Di atas ya.
FS akhirnya. Mantap nih. Aku punya S12 kah? Bisa dipakai buat ngebantai anak orang. That was easy. Okay. Sabar. Di ruang sebelah ada orang. Itu orang apa buat? Kok bisa bersusut gitu? Biarin. Biar ke tempat musuh dulu. Oke, sisa 60. Rame maksudnya. Unten mamang. Apaan dia? Easy! Apaan dia? Bisa kocak. Apa itu dia? Jelas. Cek satu tuh di sini. La 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 la. Pakai flare lagi. Oh, ada flare gun lagi, guys. Kita punya 2 flare gun kayaknya. Ya enggak sih? Iya, kita punya 2 flare gun. Tuh orang loh. Ada orang di situ rupanya, guys. Sebelum gua habis ngenokin musuh, Pak. Pakai PSS. Banyak rupanya sih. Di rooftop. Kan kena candu. Sini udah mati, sisa yang di sono. Cari kereta. Pin. Tadi ada step situ ya. Ya, temannya datang tuh. Lagi nge-repap. Mati ini sih, ngelot-ngelot temen sendiri. Banyak banget koin gua. Gak tau buat apa nih koin. 50 lumayan lah.
Kita pakai UMP sama M4-nya kali ya. UMP M4-nya guys. M4 plus UMP. Senjata Razor. Nanti kita flare gun, kita ganti. Gitu ya kan. Bisa pakai remote juga sih kalau mau. Cuman lagi malas sih gua. Gak kalau pipis guys, gak pipis dulu deh. Kita pipis dulu guys ya. AFK bentar. Kill 12 nih, bisa kill banyak nih gua kalau gak AFK nih. Tapi kebelet banget gua, ampun gak kuat gua woy. Oke, kita jemput teman kita ya. Bentar guys. Gaya ini gua nih. Udah liat mobil gua nih, cepetan bro, mau ikut gak? Jatuh ke bawah ya, yaudah tinggal nomor 4 ya, bye bye. Mau ikut gak? Jatuh ke bawah nomor 4 ya, selamat tinggal kamu manusia serakah. Jadi orang jangan serakah ya guys, itu akibatnya ya, selamat tinggal. Gak bisa sebenernya. Biar dia berenang aja ke seberang. Nggak ada. Aduh. Di mana sih kalian? Oh, itu dia. Ada yang motor. Kok lambat mesti? Oh, parkir dia, parkir. Putar balik kah? Oh, temennya datang. Nih teman gue nembak. Abang. Bang. Teman gue nembak guys, malas banget. Ini alasannya gak semua orang bisa jadi begal guys. Ada yang pemikiran nyampe, ada yang gak nyampe guys. Nah kalau teman kita pemikirannya gak nyampe, jadi kita gak bisa masain juga sih. Orang sepemikiran sama kita. Ya sudah, musuhnya juga Jonah. Dia gak bakal ngapa-ngapain lah. I need a scope. Masih nahan. I need a scope. Kok ada bot ya? Awal season gak jelas banget. Let's go. Mau lo ras. Capek deh. Silakan kalau mau jelas. Gak ikut kan. 4 lawan T. Mana sih? Kena dikit kepalanya. Boshan. Oh, flare gunnya di bawah. Kalau gue jadi musuhnya gue bakal turun ke bawah sih. Bukan orang ya. Nope. Ush. Enggak lihat gua orangnya. Kenapa pala gua lagi asem? Ya, gua enggak ada boosting ya. Pala gua pecah. Oh, di bawah ada lootingan ya. Looting sama Sun Wukong. Kapok, penok. Kacian enggak lu? Nah, diambil sama dia dong lootingan gua. Bukan helmnya ya. Semoga ada helm. Oh ada helm, ada senjata GG Webred. Help. Dah zero healing. Gua nahan di sini ya. Nahan di sini paling optimal sih. Pinggir zona.
Nah, di sini guys. Ini kayaknya epic sih kalau kita di sini. Oh, itu dia. Epic banget sih ini lokasinya. Udah. Temen gue ketembak dari belakang. 2 hit temen gue kena tembak, 2 hit. 3 hit temen gue kena hit. Sun Gokong. Kacian deh lah. Gue butuh healingan nih. Di depan gue berapa orang ya? Kayaknya lebih dari 2 deh tadi. 3 orang kayaknya. Itu gak bisa di repap apa? Lagi di repap. Makasih kawan. Akhirnya gue punya healingan. Nahan zona dia ya ampun. Gila. Itu gak di repap deh tadi. Gak di smoke dulu gitu. Ngakak. Gak ada repap. Mati zona. Gak jelas ini. 4 lawan 1 nih. Gak jelas banget sih ini match. Sumpah gak jelas. Gak pernah dapat match gak jelas ini. Musuhnya mati zona semua. Temen gue knock semua. Sisa satu tuh. Itu gak smoke, itu ngebom. Satu doang asem. Kaget tuh. Baru mau reflect. Kayaknya orang tadi. Oke lah guys ya, namanya All Season ya. Next gue bakal main di mode Spider-Man, semoga jauh lebih seru. Ya ini ntar gue minta editor gue di skip aja ya. Gak jelas, cuma seru di awal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!